Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Chandra di channel Chandra DREGD. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Di video kali ini, saya akan membahas ikan baby alligator. Di video ini ada dua jenis ikan alligator, yang pertama ikan alligator gar spatula dan ikan alligator gar snow white. Alligator spatula gar, ikan yang bertampang seram ini memang sudah lama menjadi ikan hias bagi beberapa penghobi ikan hias ekstrim hingga saat ini. Ikan ini memiliki bentuk tubuh silindris memanjang menyerupai torpedo. Sirip punggung dan sirip dubur aligator terletak pada bagian belakang tubuh pada posisi hampir berlawanan. Mulutnya bermoncong panjang, mirip buaya. Oleh karena itu, ikan ini disebut ikan buaya. Ikan yang bergigi tajam ini dilindungi sisik yang berfungsi sebagai perisai. Sisiknya merupakan ganoid berbentuk intan yang saling bertaut. Dan terakhir yang paling cantik dan indah adalah ikan alligator gar snow white, ikan alligator gar albino atau biasa disebut snow white alligator gar biasanya banyak diminati oleh pecinta ikan karena warnanya yang putih dan cantik. Snow white alligator gar juga mengalami pertumbuhan tidak sebesar alligator gar pada umumnya. Biasanya, jenis albino berukuran lebih kecil, sehingga menjadi pilihan untuk dipelihara di dalam akuarium sebagai ikan sturgeon hias.